Menag sayang FPI, Rizik layak jadi staf susnya. Opini oleh Alifur Rahman. Saya mungkin adalah salah satu dari sedikit orang atau relawan yang kontra dengan penunjukan beberapa nama menteri. Saya tidak setuju dengan Prabowo, tidak setuju dengan Menag, pun menyayangkan Susi dicopot dan penggantinya adalah kader Gerindra yang sekarang kerjanya nyalah-nyalahin pendahulunya. Tapi kali ini saya akan fokus pada Menag. Dulu, saat menentang Fakhrul Razi yang ditunjuk sebagai Menteri Agama, banyak pembaca yang menyayangkan. Tidak sedikit penulis Siwot sendiri juga berseberangan pendapat dengan saya. Ada yang bilang beri dia waktu, karena Menag yang lama tak mampu berikan perubahan, perlu dicoba gaya baru, menunjuk jenderal, yang menurut mereka kelompok pro saat itu, akan lebih tegas, keras, dan berani. Sementara saya tetap meyakini bahwa Menag harus diisi oleh tokoh NU. Karena hanya NU yang selama ini konsisten berhadapan dengan ormas radikal, teroris, dan pro-khilafah. Selain itu, sebagai Menteri Agama harus paham agama mayoritas di Indonesia, Islam. Agar saat ada konflik agama, dapat diambil kebijakan yang tepat sasaran dan pas, berani dan yakin untuk mengambil kebijakan. Pak Menag nampaknya membaca tulisan saya, ataupun suara-suara lain yang sependapat. Sehingga dia membuat pernyataan, bahwa dirinya bukan hanya Menteri Agama Islam, tapi Menteri semua agama yang ada di Indonesia. Pernyataan tersebut disambut sorak-sorai, yang selanjutnya disusul dengan pernyataan keras Menag ingin melarang cadar dan celana cingkrang di lingkungan kementeriannya. Yang tidak mau ikut aturan tersebut diminta keluar. Cerita Menag memecat pembantunya yang pro-khilafah juga menjadi santapan menarik, mengundang decak kagum, membangkitkan semangat dan keyakinan bahwa radikalisme dapat dibabat sampai akarnya. Bahkan belakangan, saat muncul isu Ahok akan jadi bos BUMN, Menag juga ikut komentar agar pejabat BUMN yang benci pemerintah diminta keluar. Karena saat itu muncul penolakan terhadap Ahok yang digadang jadi dirut Pertamina. Bagi saya ini hanya strategi komunikasi untuk menaikkan namanya. Yang penting viral dibicarakan, disanjung. Menag kok ngurusin BUMN? Menag sengaja menggunakan cingkrang dan cadar untuk menimbulkan kejutan. Padahal kalau memang niatnya mau bekerja merapikan para ASN, disosialisasikan saja pakaian yang sesuai aturan. Setelah itu, pastikan tidak ada yang melanggar. Lalu sekarang setelah semua pernyataan bombastisnya, Menag bilang menjadi orang pertama yang mendukung perpanjangan izin FPI. Ibarat makanan yang sudah dimuntahkan, kini ditelan lagi. Rencana pembubaran FPI sebenarnya sudah disusun rapi oleh menteri-menteri kabinet sebelumnya. Sudah siap dieksekusi setelah HTI. Ada juga opsi tidak diperpanjang oleh pemerintah karena izinnya sudah habis. Maka kalau sekarang muncul inisiatif perpanjangan izin, ini mengejutkan. Kok bisa? Kalau bicara soal hukum, pelanggarannya sudah ada. ADART-nya soal khilafah juga jelas bermasalah. Jadi kenapa yang ditonjolkan justru kebebasan berserikat? Kalau alasannya hak dan demokrasi, mengapa HTI dibubarkan? Kenapa kepada HTI kita tidak minta ikrar setia pada Pancasila? Kenapa hanya pada FPI pemerintah memberikan kesempatan? Oh iya, menterinya beda. Dalam urusan melawan radikalisme, formasi kabinet periode pertama cukup taktis. Menag diisi kader NU,
sementara Menkumham dan Mendagri diisi kader PDIP. Sehingga pembubaran HTI bisa terlaksana di kepemimpinan Jokowi. Meskipun cukup sedih dan kecewa, tapi jujur saya lega. Karena kini posisinya jadi lebih jelas. Minimal teman-teman pembaca mulai sadar betapa banyak cerita di balik cerita yang kadang membuat kita kehabisan kata-kata untuk merangkainya menjadi satu cerita utuh. Selanjutnya ya terserah Presiden. Apakah akan melanjutkan tim Menag yang tidak solid dan tidak punya komitmen terhadap pemberantasan kelompok radikal? Atau membongkar sesegera mungkin? Sulit bagi saya untuk menjelaskan secara ringkas bagaimana Menag kita yang sekarang ini. Tapi khusus soal perizinan FPI, saya masih berkeyakinan atau berharap Tito Karnavian, Yasona, dan Mahfud MD punya langkah bijak dalam hal pembubaran FPI. Jangan hanya karena kita punya Menag baru, cita-cita pembubaran ormas radikal jadi mentah. Yasona kader PDIP, Mahfud MD kader NU, dan Tito Karnavian mantan Kapolri yang paham betul ancaman radikalisme di Indonesia. Jangan kebanyakan berstrategi dan mendengar elit jenderal. Dengarlah suara masyarakat. Ingatlah semua kekacauan yang selama ini dilakukan oleh FPI.